Pekan Raya Jakarta yang berlangsung dari mulai 14 Juni hingga 16 Juli 2023 selama 33 hari, kini telah memasuki hari ke-7. Para pengunjung pun nampak antusias mengantri di depan gerbang masuk pintu utama untuk memasuki PRJ. Selain menyuguhkan pameran multimedia mulai dari stand elektronik, otomotif hingga kuliner, PRJ juga menyuguhkan talk show seperti yang terdapat di anjungan Pemprov DKI Jakarta yang berada di Hall C1. Talk show dengan tema Akses Sehat bagi Warga DKI menghadirkan narasumber yang berasal dari dunia kesehatan dan membahas mengenai solusi kesehatan dengan akses kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat DKI Jakarta. Tapi Pemprov DKI berusaha untuk memberikan akses yang seluas mungkin kepada masyarakat. Kalau dengan angka capaian UHC, Universal Health Coverage, kita sudah 98,8%. Artinya 98,8% masyarakat DKI sudah dijamin oleh asuransi BPJS. Mudah-mudahan itu sudah memberikan gambaran pemerataan akses. Dengan adanya talk show kesehatan di tengah-tengah pameran, para pengunjung mengaku bisa mendapatkan ilmu kesehatan di tengah kegiatan pameran. Menurut saya sangat efektif dan sangat berguna. Artinya momen-momen semacam ini kan banyak orang yang hadir. Setidaknya mereka yang belum ngerti tentang menjaga kesehatan atau lagi pentingnya menjaga kesehatan, ini penting. Artinya menurut saya memang baik sekali hal ini dilaksanakan di tengah-tengah hilir mudik manusia, orang-orang yang berkumpul di sini. Mereka jadi paling tidak mendapatkan informasi lah. Ya tentu acara ini menarik dan hiburannya dapat, terus jalan-jalannya dapat, belanjanya dapat, dan informasi terutama terkait kebutuhan hidup, kesehatan terutama itu kita dapat. Jadi pengetahuan masyarakat juga diisi, jadi tidak hanya hura-hura. Selain bisa berkeliling pameran yang menawarkan beragam barang, di anjungan Pemprov DKI Jakarta juga terdapat stand Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengecekan kesehatan secara gratis seperti pengecekan tensi darah, cek gula darah, menimbang berat badan, dan pengukuran tinggi badan. Di Pekan Raya Jakarta, kita tidak hanya berkeliling untuk melakukan pengecekan stand apakah ada diskon elektronik, otomotif, pakaian kuliner, atau yang lainnya. Tapi di Pekan Raya Jakarta juga kita bisa melakukan pengecekan di stand yang ada di anjungan DKI Jakarta. Seperti yang akan saya lakukan di booth Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta. Nita Handayani, Fajar Bolivia, Jakarta. Mas, saya mau cek kesehatan juga ya. Oh, isi data dulu ya. Oke.